Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Delvano Karis. Hari ini kita bakal foto prewed. Nah, Mira tuh tadi gak mau make upnya kelihatan karena dia pengen difoto aja, tapi gak apa-apa, cantik. Hari ini kita bakal foto prewed, bos, siapa maksudnya? Wuih, kayak mafia, bos. Di sini kita mau bunuh Kevin. Tidak. Kita mau foto bukan prewed sih, saya post prewed. Karena buat resepsi. Karena kita udah nikah, karena kita memang sebelumnya nggak mau foto-foto karena kalau foto-foto kan tidak halal untuk foto-foto bareng. Berduaan gitu. Berduaan. Jadi kayak kita nggak mau prewed, kita mau post prewed aja karena sebelum makan kita nggak mau foto-foto. Akhirnya kita foto-foto sekarang waktu mau mendekati resepsi. Dan sekarang sudah berangkat dan sudah telat sekali. Kita udah sampai di tempat fotonya dan kita mau jalan mau foto. Namira sudah ada di depan dan seperti biasa ini yang mau ngefotoin kita. Halo. Halo. Yang mau fotoin kita asli Bandung ya? Asli Bandung. Asli Bandung. Lancar-lancar ke Vano. Iya. Mas, apa namanya fotonya? Nama aku pas sendiri. Pas sendiri. By Bimodian. Instagram? Instagramnya Bimodian P. Aku udah follow. Iya. Habimo. Ditulis siapin? Ya, siap. Kita mau lihat dulu studionya di sana nanti. Studionya tuh dekat rumah banget ya. Tinggal berapa detik? Sinematik dulu. Sinematik. Setetet. Sinematik dulu. Sinematik kamu Pak Abu. Oh, mana saya? Habis susah saya lewatnya. Cangkuk sinematik dulu ya. Abin. Sinematik guys. Sayang, Hexen CD itu apa? Ini ya studio fotonya. Saya kita mau foto situ atau foto box sih? Hah? Hah? Bagus sih. Sayang kamu foto manjang ini sayang. Panik banget deh, stres. Stres, saya gak bohong. Kamu lagi pengen apa sih? Beneran. Cantik banget sayang. Yuk. Aku jadi kebanding tau. Beneran. Tuh, cantik banget sayang. Aku kebanding gak mas sama dia mas? Enggak kok. Enggak ya? Masuk. Kalau kalian suka nonton YouTube Blinders, ini tuh aku bandingnya terinspirasi dari YouTube Blinders. Kalian coba nonton serial YouTube Blinders, ini kan hipster keren banget. Tadi orang-orang bilang aku kayak ini, kayak seluas ya, yang tadi film Vincenzo. Kamu nonton Vincenzo. Bagus. Oh, iya. Kita background-nya gimana? Background-nya kita coba pelasan dulu. Berdua dulu, kita pemanasan. Ini berapa jam sih? Saya sampai jam 5 maksimal. Sampai jam 5? Lama juga ya? Lumayan. Untuk 2 baju apa? Kan bisa kamu bangun itu ngopi. Aduh. Oke, testing 1, 2, 3. Mantap. 1, 2. Memang cari ini. Terlalu aman dong. Ih bagus banget. Saya sini gitu. Saya BMW. Tapi kan aku ngambil raw, nanti bisa berwarna kalau aku ngambil full BMW juga. Coba aku mas. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh ganti dua ke 1, 2, 3. Wih, Vincenzo. Terima kasih. Kau bikin blender, ini ya, beli tisu. Iya, kemarin mau beli topi untuk blender. Oke, 1, 2, 3. Pak Hano kurang rapat dikit kakinya. Good, 1, 2, 3. Better ya kerudungnya. Ini tadi terlalu ke depan. Gak apa-apa yang tadi pemanasan, masih pemanasan. Ntar bisa milih kan ya kak? Bisa, aku kasih semua sih. Oke. Terlalu pemanasan, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Aku hitam ya? Enggak. Oke, matanya bener dulu ya. Nah, siap. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Paling orang aku gendut. Kaget aku mau sinematik tangan. Kaget.
Nanti lihat vlognya aja lah. Ini dikit bulat. Oh, bulat. Saya mukanya kayak rambut sahabat. Tengah merah belum masuk. Ih, bagus banget ini, bagus banget sih. Aku sih. Ini bagus banget sih. Yang bawahnya bagus banget. Guys, ternyata foto itu susah. Aku mendingan duduk daripada berdiri. Kalau berdiri asal kamu duduk, kamu bisa berdiri. Aku kalau duduk aku. Aku enggak, aku kalau kamu foto ngapain? Tapi sekarang gini dulu aja, cuman tinggal. Itu bagus ya? Main X-ray. Mirip sih. Kapan aku lirik aja, gak ada terlalu banyak sering. Nah, satu, dua, tiga. Oke. Kalau endorse aku habis sekali foto cukup. Nah, ini berkali-kali. Aku barusan bilang cukup nih kayaknya. Megang nih. Sebelah sini sekali. Teleponnya tertinggal. Oke. Jadi aku sama satu dua tiga. Ini ketawa ya. Satu, dua, tiga. Pegang pinggangnya kanan ya. Satu tangan dulu. Kamu lulus kan? Kapan lulus? Satu tangan aja. Ah, aneh gitu. Nah, begini aja lah, jangan dipakai. Begini. Begini nih. Kayak gini. Sekarang kita mau ganti baju. Jadi tuh ada dua model baju. Aku pakai turtle neck guys. Coba ntar kalian bilang bagus pakai yang mana atau yang pakai turtle neck. Ternyata foto itu capek. Aku nggak menyangka ini. Ini udah berapa jam ya tadi ya? Udah 20 jam. 20 jam. Waduh, jam 20 malam. Lama banget. Ada 1000 foto kayaknya ya. 2 juta. Ini 2 juta. Oh iya. Aku tanya begini. Jadi ini adalah outfit kedua kita. Aku cuma ganti atas sih, karena aku orang harus ribet jadi kayak mau ganti ganti lain. Amira yang ganti semuanya. Bagus banget guys. Kalau aku ini ntar aku pakai dress lagi aja masih bisa. Gampang. Jadi by the way, nanti foto itu bakal kita panjang di deskripsi kita gitu ya. Udah? Ya. Oh udah, bilang dong. Karena tetap ini kan konsepnya mafia. Oh, mafia. Vincenzo Cassano. Tuh. Atau Tobey Maguire. Lu kan Maguire pakai ini. Iya deh. Coba joget. Yang pas jadi Venom dulu. Tenet 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 tenet. Kok mau lagi? Gimana joget mana? Kan gitu kan. Vincenzo Cassano. Itu bagus bagus. Oh, nonton. Nonton. Mafia mafia gitu bagus. Sama Mickey Blinders bagus banget. Enggak, aku kan belum nonton itu Mickey Blinders. Ngomong apa kayak gitu, dijelasin gitu ke penonton. Oh, udah cukup jelas sih. Udah cukup jelas. Nanti pokoknya kalian nanti lihat aja hasilnya di Instagram. Kok Instagramnya di sini, Amira di sini. Sini di studio. Udah? Nanti aja lanjut. Pas selesai foto session aja deh. Guys, maaf kemarin kita skip karena kemarin kita lagi sibuk buat foto-foto dan hari ini kita mau swipe dulu, swipe test kita dicolok lagi hidungnya. Antigen. Antigen. Antigen sama swab beda emang. Beda kalau swab kan PCR. PCR tenggorokan juga. Swab itu tuh kayak swabbing yeah, manis. Satu, sama tenggorokan juga. Yeah.
Enggak sih, hidung doang. Kalau antigen. Kalau antigen hidung doang. Karena kita mau pulang ke Semarang tanggal 30 ini, jadi kita harus swab dulu. Kalau ada motor tidak. Kita tujuannya di sana, guys. Ya. Tutup, guys. Dan kosong. Sekarang kita harus cari swab yang lain. Kita harus cepat karena kita pulang itu jam 9:30. Kalau kita nggak cepat-cepat cari, kita bakal ketinggalan kereta. Cepat. Aku pakai heel. Karena ada di yang bikinnya tutup, ya udah kita panggil mas saya ke rumah aja. Dan sekarang kita mau di antigen. Ini dari tadi mas ya? Kita harus ngisi data diri dulu untuk antigen. Amira lagi isi data diri untuk antigen dan aku lagi nungguin mereka ngisi data diri karena aku diisiin sama Amira dan Kevin. Jadi tadi itu kita udah muter-muter nyari antigen tapi pada tutup akhirnya. Ya udah kita panggil aja ke sini. Ini kita dadakan banget karena masih banyak banget yang diurus. Akhirnya kita mau nggak mau mundur ke sini. Kita ikuti apa-apa saya, tarik nafas. Aku benci banget ini, disuap benci banget. Seperti biasa ya. Kemarin aku gak pilek disuap, jadi pilek seharian. Keluar air mata gak sih? Atas nama siapa? Air mata buaya. Kalau Amira itu suka di colok. Colodung ya? Colodung. Ini vlog yang tidak konten family friendly. Ya, family friendly ya. Antigen, jadi kita harus taat guys, kemana-mana harus antigen rutin. Nanti kita ngecek kesehatan kita. Betul. Pandemi ini jangan merepotkan lah pokoknya. Rasanya diangkat lagi. Ya, nah gitu. Sebentar, tarik nafas. Gimana? Pernah nggak misalkan di colok gitu terus waktu keambil ada upilnya gitu? Suka sih itu mah udah ya. Ternyata ada. Dan takut jangan-jangan aku keluar. Jangan-jangan aku keluar upilnya ya guys ya. Aku dicolokin aja pin. Aduh, geser mas ya. Iya bos, silakan bos. Iya, geser. Iya bos, coba silakan bos. Kameramen siap standby? Iya standby. Guys, welcome back lama ya guys ya. Jadi sekarang kita lagi antigen ya guys ya bersama kameramen Delpan utara sini guys. Posisinya mati guys. Nah, ini biar ceria kameranya. Oh iya guys, sekarang ini adalah antigen yang kedua kita. Kemarin udah ada di Semarang, kali ini ada di Bandung ya guys ya. Di sini ada Mas siapa namanya? Rafli. Mas Ujang ya guys ya. Ada Mas Ujang di sini. Penggal aja mas. Tarik nafas. Ah. Kurang dalam Rin. Enak. Enak guys. Jadi jangan lupa untuk antigen setiap hari. Usah tiap hari. Tiap hari berpergian gimana? Tiap hari antigen dong. Oh iya. Iya benar. Gitu ya. Iya, dan kalau tiap hari misalnya ke Jakarta hari ini, besok ke Surabaya, ke Bandung. Supir bis, supir truk aja bikin lu? Ya harusnya sih. Boros juga dia. Iya. Gajinya 1 juta, bolak-balik antar kota, habis buat antigen. Oh, iya. Berarti gajinya 10 juta guys, supir ya. Harusnya dinaikin ya. Naikkan gaji supir guys. Naikkan gaji supir guys. Atas nama Delvano, negatif. Bawa aja ininya saya. Ini kalau garis 2 ambil ya mas? 2 garis positif gitu, kalau misalnya. Oh iya. Ini negatif juga Namira. Oh, Kevin kok garis 2? Hah? Wah, Kevin. Hah? Hamil guys. Wah, bisa hamil sih. Eh, ketawanya pas banget. Negatif semua guys. Alhamdulillah guys. Garis 1 semua. Alhamdulillah. Pin, ini kita kan negatif semua. Masa langsung berani copot? Masnya dari tadi deg-degan tuh. Deg-degan. Gimana nih? Gitu. Kenapa kameramennya tidak ada, Pin? Oh iya, betul-betul, maaf, bos. Alhamdulillah, sekarang kita udah bisa pulang Semarang. Guys, sekarang kita mau sholat dulu.
sholat maghrib dan ini kita udah selesai di covid dan sudah di covid sudah selesai di swab yang alhamdulillah negatif. Sekarang kita mau pulang ke Semarang. Vlognya kita berhenti sampai sini. Ntar aku buka imaging dulu. Vlognya kita berhenti sampai sini. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Boleh kalian yang pengen lihat hasil fotonya di vlog ini ya. Vlog Instagram ini. Berarti di Instagram. Ya, di Instagram. Instagram yang di sini. Bye bye. Yang atas ya. Dadah. Assalamualaikum. Bye. Dadah mas.